langsung ke sana. Amunisi untuk 10 hari setelah tanam ini ada di sebelah sana. Ya, ini teman-teman, ada beberapa amunisi. Ini adalah PSB atau fotosintesis bakteri, yang mana pupuk ini membantu tanaman berfotosintesis ya teman-teman. Ini bukan sirup rasa jeruk atau rasa stroberi atau rasa melon, tapi ini adalah beberapa bakteri atau jutaan bakteri yang akan membantu tanaman dalam berfotosintesis. Yuk kita langsung ke amunisi yang akan admin gunakan pada pagi hari ini, dengan menggunakan itu tambahan Ajinomoto dan susu ya teman-teman. Juga PSB, kita akan ambil salah satu dari sini. Ini yang akan kita gunakan pada pagi hari ini, yaitu fotosintesis bakteri ya teman-teman. Untuk pembuatannya teman-teman bisa saksikan pada video admin sebelumnya ya teman-teman, pada pembuatan Jakaba, PSB dan NPK. Oke teman-teman, kita langsung ke aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman ADJ Channel Tubes, terima kasih masih menyaksikan Maman ADJ Channel. Kali ini admin akan share ke teman-teman semua pemupukan 10 hari setelah tanam ya teman-teman. Ini hari ke-11. Admin akan spray dengan PSB ya teman-teman. Tapi admin akan review dulu kepada teman-teman semua. Ini hasil pemupukan 7 hari setelah tanam waktu itu. Jadi teman-teman bisa saksikan sebelumnya tomat belum mencapai garis ini. Sekarang sudah menempel di garis yang di tengah ini ya teman-teman. Yuk kita lihat juga beberapa tanaman yang di depan. Ya, ini sebelumnya berada di bawah ini ya teman-teman. Sebelumnya ada di sini. Sekarang 10 hari setelah tanam sudah berada di atas dia ya. Ini adalah hari ke-11 setelah tanam ya teman-teman. Ya, ini yang waktu itu kita kocor dengan NPK 16 boron juga cangkang telur ya teman-teman. Alhamdulillah ya, walaupun kalsiumnya bikinan sendiri dan fosfatnya kita racik sendiri untuk dicairkan, alhamdulillah ya, hasilnya tidak kalah dengan yang pabrikan ya teman-teman.